Haji Faisal keluarkan manuver baru untuk bongkar Dodi Sudrajat di sidang hak asuh Galatasaray. Dilansir dari klikseleb.com, Rabu 23 Maret 2022, mertua Vanessa Angel, Haji Faisal, kembali menghadiri sidang hak asuh Galatasaray. Seperti diketahui, polemik perebutan hak asuh Galatasaray masih berlangsung antara pihak keluarga Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat selepas Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa meninggal dunia. Setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa meninggal dunia, putra sematawayang mereka, Galatasaray Ardiansa, diasuh oleh keluarga Haji Faisal. Namun Dodi Sudrajat keberatan dengan hal itu. Pihak Haji Faisal pun berusaha keras agar hak asuh Galatasaray tetap berada di tangan mereka. Di persidangan yang berlangsung hari ini, Haji Faisal melakukan manuver baru demi memenangkan hak asuh dan hak wali Galatasaray. Dilansir dari Pikiran Rakyat dalam artikel berjudul Haji Faisal kembali siapkan jurus jitu untuk lawan Dodi Sudrajat di persidangan hak asuh Galatasaray. Kali ini, Haji Faisal mengaku akan menyiapkan taktik jitu dengan menyerahkan bukti tambahan demi memperjuangkan hak asuh cucunya. Bukan hanya satu, Haji Faisal diketahui menyerahkan 3 buah bukti agar majelis hakim bisa mempertimbangkan keputusannya soal siapa yang berhak mengasuh Galatasaray. Berkas tersebut berupa laporan penghasilan Haji Faisal hingga berkas surat rekomendasi hak asuh dari Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Hari ini kita akan lengkapi dari bukti penghasilan Opa Haji. Terus juga ada surat rekomendasi dari Bang Aris yang kemarin sudah menemui Gala, kata kuasa hukum Haji Faisal, Sandy Arifin. Dengan ini, pihak Haji Faisal pun optimis bisa mendapatkan hak asuh dan hak wali Galatasaray. Sementara itu, ditemui dalam kesempatan berbeda, itikad baik pun kini muncul dari pihak ayah Bibi Ardiansa, yaitu Haji Faisal. Ayah mertua Vanessa Angel itu mengaku sudah memiliki rencana jika nanti hak asuh Galatasaray jatuh kepadanya. Haji Faisal memastikan sang besan Dodi Sudrajat akan tetap mendapatkan haknya untuk bertemu sang cucu. Tentu saya selaku kakeknya, insya Allah, membolehkan beliau bertemu cucunya, kata Haji Faisal, dikutip dari YouTube Seleb on Cam News. Haji Faisal juga mengaku tidak akan menjauhkan Galatasaray dari Dodi Sudrajat, lantaran ayah Vanessa Angel itu juga merupakan kakek dari sang cucu. Anak ini kan cucu bersama, dia juga punya hak sebagai kakeknya, ucap Haji Faisal. Dengan begini, Haji Faisal berharap hubungannya dengan Dodi Sudrajat bisa kembali membaik dan berdampak positif untuk pertumbuhan Galatasaray. Ya tidak baiklah kita berselisih, kasihan Gala, butuh sosok yang bisa mengayomi kan, kata Haji Faisal menegaskan. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.